Hah? Ke warung? Uh-oh. Emang kamu kira mama kagak lihat? Guys, kalian udah tahu kan aku mau ngomong apa? Jangan lupa like, subscribe, tekan like yang banyak dan share video ini. Aku Zafir Kala. Sate. Ya. Okay, let's go. 10 tusuk ya. Oh, okay. 10 tusuk ya, Dek. Si anak kecil tadi yang manggil. Kok enggak ada? Kuping aku kali ya salah denger ya. Te sate cupang. Hah? Duh, garamnya habis nih. Tepung terigu juga habis. Lagi sibuk. Fiar. Iya, Ma. Minta tolong beliin tepung dong. Kamu lagi gak ada PR kan? Hah? Ke warung? Gak ada PR sih, Ma. Ya, nih. Tepung terigu sama garam ya. Ya udah. Oke. Nih duitnya. Nih 5 menit ya, Ma. Oke. Hati-hati. 20 minutes later. Ini mah barangnya dan ini uang kembaliannya. Wah, cepet banget sih. Makasih ya. Sama-sama. Anak baik. Kiara. Hey. Yuhu. Lagi tuh anak. Kagak denger. Mama celingak-celingok. Ada apa sih? Mama mau minta tolong beliin ini nih. Garam habis, terigu habis. Tolong ya. Ini duitnya. Ma, masa aku, Ma? Masa aku, Ma? Ya terus siapa? Xavier kan lagi ada ulangan. Mama ya? Garam sama terigu harganya 50.000, tadi mama kasih 50. Mana kembaliannya, mana? Kembalian apaan lagi, Ma? Huh? Masa aku enggak usah makan, enggak usah minum, kan panas di luar tadi, Ma. Bye-bye. Dasar anak nakal. Rugi deh aku. Aku kenyang. Gimana ya? Atau aku buang aja sisa nasinya? Fier, kalau makanan sisa itu gak baik, Fier. Ups, ketahuan deh. Ingat, siapa yang berusaha keras bikinin beras buat kita. Semuanya mesti dihargai, Fier. Oh, gitu ya, Ma. Udah dimakan sampai habis dong, kamu bisa. Yes! Aku habisin. Nah, bagus. Itu baru anak mami. Habisin ya. Oke. Mantap. Putih bersih. Wow. Bahkan gak usah dicuci.
aja. Huh? Gak ada yang liat. Hey. Uh-oh. Emang kamu kira mama kagak lihat? Mama di dapur dari tadi. Makanan tuh mesti dihabisin. Gak boleh disisain. Nanti nasinya sama lauknya tuh nangis loh. Ayo, habisin. Bagus. Habisin lagi ya. Mama udah pergi, aku buang lagi. Gak apa-apa, nasinya nangis. Kan ada wortel sama sayurnya nangis juga. Fia, kamu itu kalau misalnya main HP itu harus tahu waktu dong. Kalau misalnya udah waktunya buat belajar, ya belajar. PR-nya juga dicek, udah dikerjain apa belum. Ngerti? Iya, Ma. Iya, Ma. Oke, bagus kalau gitu ya. Iya, Ma. Maafin aku ya. Aku akan belajar. Aku akan belajar, Ma. Iya, Fia. Kiara, kamu itu kalau main HP itu mesti tahu waktu. Mama nih cerewet banget. Mau kemana? Entah. Kalau misalnya udah jamnya, kamu mesti belajar. PR dikerjain. Oh no. Mau tidur lagi. Bangun. Ah, mama kok dipercikin sih? Abis kamu kagak dengar. Aduh, Kiara. Kalau nasehatin kamu itu aku jadi gregetan gitu loh. Mama udah bingung nih, Kiara. Sebenarnya kamu itu di sekolah tuh belajarnya apa sih? Belajar PKN segala macem. Aduh, ini kardigan udah dari zaman kapan? Belum banget. Sini tambah. Jahit dulu. Okay. Ma. Boleh minta uang gak, Ma? Buat apa? Aku mau buat nabung, Ma. Ada yang aku mau beli. Oh, buat nabung. Yes! Iya. Bentar ya. Oke. Oke, ini semua buat kamu nabung. Beneran, Ma? Dan Mama cuma kasih 50 ribu. Ini 200 ribu. Soalnya beberapa hari ini kamu udah jadi anak baik, selalu dengerin mama sama papa. Terima kasih ya, Ma. Ya. Saya nabung. Ya. Anak baik. Ini mau jahit. Nambal dikit aja susah banget. Ini mau masukin jarumnya gak kelihatan. Mana ya? Aduh, ini udah mulai mata rabun. Ya ampun, Kiara, ini mama lagi kerjain jarum nih, bahaya. Kamu ini beneran deh. Mau ngapain sih? Minta duit dong, Ma. Hah? Apa? Duit. Buat apa? Jajan. Jajan. Tiap hari nih minta buat jajan mulu nih. Biasalah, Ma. Anak cewek, masa pertumbuhan. Huh? Ih, nanti makin gendut loh kamu. Dah, ini aja. Kok cuma 10 ribu, Ma? Lah, dari kemarin-kemarin kamu ingat gak sih? Beberapa hari ini
dinasehatin gak mau denger, disuruh belajar kagak mau belajar, makan makanannya kagak dihabisin, disuruh ke warung susah banget. Makanya cukup ya buat jajan ya, bye bye. Nasib, cuma 10 ribu.